paling dekat di sini tak dia tak tahu nak apa mana. Guys, welcome back to my YouTube channel Tamimi. Kali ini aku sekarang lagi ada di Bali Zoo nih guys. Jujur aja, ini pertama kalinya juga aku mengunjungi Bali Zoo. Tiket masuknya juga murah banget, dari 110.000 kalau holiday weekend, dan dari Senin sampai Jumat itu cuma 85.000. Kalau misalkan domestik kita sih itu 125.000. Jadi masih oke kalau misalkan kalian lagi ke Bali. Ini salah satu destinasi yang mungkin bisa kalian kunjungi kalau misalkan kalian mau ajak anak-anak kalian berlibur dan melihat satwa-satwa di Bali Zoo ini guys. Sekarang aku udah masuk nih di halaman depan Bali Zoo. Jadi sebelum masuk kita tuh bisa foto, dan di sini hasil cetakannya tuh bisa diambil guys. Jadi berbayar, cuman aku nggak tahu harganya berapa. Pertama kali masuk di sini tuh ada akuarium besar. Jadi ini isinya tuh ada ikan. Kebetulan yang aku shoot ini ikan lele. Ikannya lumayan gede juga ya guys ya. Dan ternyata di sini juga ada kolam renang juga guys. Kalian bisa berenang juga di sini. Jadi di Bali Zoo ini tuh bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore nih guys. Menurut aku sih kalau misalkan mau kesini tuh enaknya tuh dari pagi ya. Jadi masih nggak lumayan rame, dan juga suasananya juga nggak begitu panas banget. Pada saat kalian beli tiket, biasanya tuh ada include voucher makanan nih guys, dan itu bisa kalian tukerin di dalam Bali Zoo. Tapi kalau misalkan kalian yang nggak ambil include paket voucher makanan juga bisa. Seperti yang kalian lihat, di sini tuh ada jual minuman, juga ada makanan. Jadi kalau misalkan di dalam Bali Zoo nggak mungkin kelaparan sih, karena ada banyak yang jual makanan dan minuman juga. Oke guys, sekarang aku mau naik bis. Jadi bis ini memang sudah disediakan oleh pihak Bali Zoo-nya dan tidak berbayar ya, ini tuh gratis. Jadi kita diajak keliling-keliling untuk melihat satwa-satwa di Bali Zoo ini menggunakan bis ini nih guys. Dan gemes banget ya, bisnya itu tingkat. Oke guys, sekarang aku mau nikmatin dulu di dalam bis Bali Zoo. Yeah.
kayaknya tempat makan. Jadi tadi kita dikasih voucher, jadi pas beli tiket masuk itu dapat voucher makan. Nah, itu bisa diputerin di sini. Oh. Ice cream. Wow. Sama kayak bajunya loh, Kak. Iya. Yeah. Ada orang suami istri ya? Enggak tahu. Kayak lagi bercinta. Dia gendut banget ya? Balado sama mama. Enggak, keluar ciplok. Dia ngambil apaan? Lagi nyari makan. Lagi nyari makan. Gantian gua anak tuh kan. Gimana kan bergantian? Anaknya di mana? Gua nempel. Gua masak. Kenapa? Tuh. Oh, iya ya. Ini lucu. Ini belum kiri-kiri semua. Yang live apa ya? Live apa ya? Lucu ya, matanya hitam ya, kayak panda. Hai. Eh, dia masuk gorong-gorong. Ih, ngintip. Ayo. Lur, apa bentuknya? Lucu ada videonya. Lucu. Brushit. Dia lebih bahaya di samping daripada di depannya dia. Masa? Karena matanya ada kanan kiri kan. Ya?
Oke guys, sekian dulu vlog di Bali Zoo ini. Semoga kalian suka dan mungkin kalian bisa mengunjungi Bali Zoo juga bersama keluarga dan juga anak-anak kalian. Dan jangan lupa untuk terus dukung video aku dengan cara subscribe, like, dan juga komen maupun share ke berbagai sosial media kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye guys.